Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Miss Rani. Saya Miss Fitri. Di sini kami akan mengumumkan juara lomba mewarnai pada grand opening pembukaan PAUD Smart Kids Jurumudi Baru. Nah, di sini ada dua sesi nih, Mam. Di sesi pertama ada usia 3 sampai 7 tahun dan di sesi kedua ada usia 8 sampai 12 tahun. Oke. Yang pertama kami akan mengumumkan untuk di kategori yang 8 sampai 12 tahun dulu ya. Diawali dari juara 3. Juara 3 ada di nomor urut 110 atas nama Juan Gabriel Ramadan. Untuk Kakak Juan mendapatkan juara di juara 3 piala voucher belajar senilai 500.000 dan alat tulis. Lanjut kita ke juara 2. Juara 2 jatuh kepada nomor urut 138 atas nama Kakak Fania. Kakak Fania juga mendapatkan piala juara 2, terus voucher belajar senilai 500.000 dan juga mendapatkan satu set alat tulis. Kira-kira siapa ya, Miss, yang juara satu ya, Miss? Siapa ya? Pokoknya ini gambarnya bagus, terus gradasinya juga lumayan tegas. Wah. Jadi juara satu jatuh kepada nomor urut 89 atas nama Alvina Naura. Alvina juga mendapat piala voucher belajar senilai 500.000 dan satu set alat tulis. Kurang meriah tepuk tangannya yuk lagi. Tadi sudah ke usia 8 sampai 12 tahun ini. Sekarang kita ke pengumuman lomba sesi yang usia 3 sampai 7 tahun. Nah, di sini kita umumin dari nomor 3 dulu ya, juara 3 dulu ya, Miss. Juara 3 jatuh kepada nomor 7 atas nama Hana. Kakak Hana juga mendapat satu set alat tulis, juara 3, piala juara 3 dan voucher belajar senilai 500.000. Lanjut kita ke juara 2. Juara 2 jatuh kepada nomor urut 20 atas nama Zalfa. Zalfa juga mendapat piala juara 2, voucher belajar senilai 500.000 dan satu set alat tulis. Yang terakhir, juara satunya siapa ya, Miss? Siapa ya? Kira-kira bisa tebak? Iya. Nomor urutnya mendekati kok, juara satu di sesi 3 sampai 7 tahun jatuh kepada nomor 15 atas nama Nabila Rizky Aprilia. Kakak Nabila juga mendapat piala juara 1, alat tulis serta voucher belajar senilai 500.000. Selamat untuk kepada seluruh pemenang, untuk hadiah dan vouchernya bisa diambil ya, Mam, di hari Senin dari mulai jam 8 pagi di PAUD Smart Kids Jurumudi. Nah, voucher belajar ini bisa ditukarkan apabila ada si kakak yang mau mendaftar di PAUD Smart Kids, ini bisa menjadi potongan biayanya. Terus, untuk minggu depan dari Senin sampai Sabtu kami membuka open house, barangkali ada kakak-kakak yang mau mencoba atau mau menyekolahkan anak-anaknya di sini. Kita buka open house dari hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.